Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammulat Qur'aniyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Orang yang punya ilmu disebut ulama, baik ilmu syariat atau ilmu kauniyah. Hanya saja kadang orang membedakan. Kalau orang yang punya ilmu syariah, mengetahui, menguasai ilmu syariah disebut ulama. Kalau yang menguasai ilmu-ilmu kauniyah disebut ilmuwan. Tetapi dalam Al-Quran, dalam Islam, sesungguhnya baik ulama syariah atau ulama kauniyah itu sama-sama disebut al-ulama, karena arti ulama itu adalah orang yang punya ilmu, orang yang berilmu. Ya, jika kedua orang ini, baik ulama atau ilmuwan, tidak takut kepada Allah, maka tidak layak disebut sebagai ulama atau ilmuwan, karena ini menjadi sifat utama dari ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an di dalam ayat ini. Innama yakhshallaha al-ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Artinya kalau ada orang yang berilmu atau ilmuwan yang menguasai banyak ilmu pengetahuan tapi dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak layak disebut sebagai ulama. Orang yang takut kepada Allah ya pasti tidak akan melacurkan ilmunya untuk mendapatkan reruntuhan dunia ini, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, orang-orang yang telah diberi kitab, diberi ilmu, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Orang yang takut kepada Allah pasti bersikap tawadhu, santun, lemah lembut, mengayomi, tidak memecah belah dan tidak menyombongkan diri, karena mereka harus menjadi rujukan dan panutan atau marja'iyah bagi umat dan bangsa ini. Orang yang takut kepada Allah tidak akan kelu lidahnya untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, sekalipun berat konsekuensinya. Karena bila ulama tidak berani menyampaikan kebenaran, pasti kebatilan mendominasi dan terjadi kerusakan. Disinilah pentingnya para ulama itu, pentingnya para ilmuwan yang terus menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta-fakta kebenaran agar masyarakat, agar rakyat tidak kehilangan arah. Orang yang takut kepada Allah pasti mengamalkan ilmunya. Itu sebabnya maka yang disebut ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Karena kalau tidak takut kepada Allah, bisa jadi orang memiliki ilmu banyak, tapi ilmu itu hanya sekedar ilmu, tapi tidak pernah diamalkan. Bahkan Allah membuat perumpamaan keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, seperti keledai yang membawa buku, kama salil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku, dibawa kemana-mana tapi buku itu tidak pernah bermanfaat bagi dirinya. Orang yang takut kepada Allah pasti memiliki kepekaan dan tidak bebal, sehingga pandai mengambil pelajaran baik dari sejarah masa lalu atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Dan sungguh banyak peristiwa-peristiwa baik di masa lalu yang sudah menjadi sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang ini.
Karena itu semua adalah pelajaran yang harus diambil pelajarannya terutama oleh para ulama untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat pengikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga para ulama, baik ulama syariah atau ilmuwan, sehingga mereka senantiasa menjadi panutan bagi masyarakat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.